warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Aduh, gimana kabarnya? Pagi ini saya bangun terlalu pagi. Semalam juga masih kurang tidur karena ada pengiriman sapi dari teman kita dari Kebumen sama dari Magelang. Semalam jadinya begadang sampai pagi. Kita pagi ini kedatangan sapi ada 12 ekor. Ada simental, limosin, terus sapinya PO sendiri juga ada. Ini kita masih bersama teman kita yang lagi ngirim sapi. Halo Mas. Keprimeng kabare? Ngapak kita lah, ngapak. Kirim pira Mas? Kesempatan kali ini ngirim 6 ekor Mas, total 6 ekor. Iya. Jadi 6 ekor ini saya bawa 5 jantan, 1 betina. Untuk betinanya itu di sebelah sana. Top ya Mas ini Mas? Hah? Ini top ya? Ya, PO Kebumen Mas, asli Mas. Jadi untuk PO Kebumen ini saya ngirimnya itu langsung ngambil dari petani, yaitu milih-milih ya, nggak ngambil di pasar. Kita pilih-pilih, seleksi dulu yang sekiranya bagus, kita baru ambil lalu bawa ke sini. Jadi kita carinya satu persatu, nggak langsung di pasar. Regane rada miring ya. Masalah harga apa ya, bisa tanya sama sampean langsung lah ya, atau nomor HP-nya sama sampean bisa sama Mas Saiful. Jadi ini rekan kita yang di Kebumen yang bantuin kita cari-cari sapi PO-PO di ini pertama kalinya loh saya dilihat apa muncul di YouTube loh Mas, katanya saya juga punya men, channel YouTube tapi kan nggak pernah men terkenal Mas lah ya, jadi teman-teman yang membutuhkan sapi-sapi Kebumen nanti pertama bisa lah ya, ya sapi PO nanti bisa japri ke saya, siapa tahu saya bisa bantu ya, atau teman-teman ya. Tapi ini saya kan lagi butuhin banyak Mas, malah saya bantu teman-teman gimana. Kalau saya kalau milih-milih ya Mas, saya nggak bisa dikejar dengan cepat ya Mas, karena kita kan milih jadi nyeleksi dulu, nggak asal masukin barang kan, karena dipesenin asal masukin nanti ya malah nggak enak sama pembeli. Ini kan bisa dilihat. Ini gede Mas ya. Ini 4 tahun Mas. Jenenge siapa ki? Jenenge si Bro. Kalau ini si Bro sudah dikasih nama dari sang pemiliknya, nggak boleh diganti. Boleh diganti nama si Bro. Katanya di makanan favoritnya pisang Mas. Wus mantap. Iya gedang nih. Gedang ya. Kalau ini ada bakalan. Ya. Beda-beda. Mangane jos-jos kilah tak kei Pak Cong Mas. Ana Mas, ana ne Mas, jamin garing. Wis jamin garing kene pakane Pak Cong bae ben langsung ane sehat. Bubur. Iya. Engko nek kober pakane sate. Sate. Ki meteng apa ora Mas? Insyaallah bunting Mas. Bunting ya. 4 bulan ya. Ini namanya PO kembang duren Mas. Jadi kembang duren. Warnanya itu agak ada merah-merahnya dikit ya Mas kayak gini. Enggak full semua putih itu Mas. Kadang juga ada yang kayak PO Majapahitan. Majapahit ki sing piye Mas? Majapahit itu secara gampangnya aja lah ya Mas. Kalau kayak Majapahit biasanya lehernya terutama untuk jantan itu hitam Mas. Terus bagian lututnya itu warna hitam juga, terus bagian nanti di atas pahanya pun ada bulu warna hitam. Oke. Kalau yang untuk betina Majapahit itu warnanya tetap putih Mas, cuma nanti di bagian kemaluan betinanya itu warnanya hitam. Kadang kan putih gitu, itu warnanya hitam. Itu betina Majapahit. Kalau di Kebumen ciri gampangnya seperti itu Mas untuk membedakan. Ya aku goleke sapi sing gede siji maning ya. Sing biru. Sing putih lah, sing kancane urung duwe lah. Sing kancane urung duwe. Iya. Oh, iya. Sabar tapi Mas, iya, aku sabar. Harus sabar loh. Mas. Harus sabar lah. Iya. Info Mas, info. Nanti ya tak bisa Mas. Iya. Wah, mangane sip ya. Mangane sip ya lagi. Aku dadi logate dadi ngapak aku ya. Iya. Wis melu-melu kok. Kepenak Mas. Iya. Aku bener kan ngapak Mas. Aku malah dadi ora ngapak nang kene Mas. Kebalik Mas aduh. Iya. Ini baru sampai tadi jam wis, mare ora turu lah. Iya, ucul emang Mas. Ayo ucul dhewek mesti.
Idone ora ono sih karyawan sampean ora video mau. Iya. Lah terus menurut sampean kandang sawo jajar ngawi piye, Mas? Bagus, Mas. Kalau ini buat sapi PO wis mantep, Mas. Kalau sapi PO itu kuat terhadap suhu panas ya, Mas. Malah bagus kalau. Kan iki wis gak patek panas lah, wis tak lapisi kae. Ya kan ini ladang lah ya, Mas. Bagus lah kalau buat sapi PO. Lumayan kalau bagus. Terus sirkulasi udaranya pun pasti di sini bagus karena langsung outdoor lah ya, Mas, enggak di dalam. Iya, urung dadi, Mas, sayangnya, Mas. Dalam maning lah dadi. Iya, iya. Ya ditunggu kiriman selanjutnya. Ya nek isih kebagian kok. Ya moga-moga, Mas. Iya, ya, kalau di masih dipakai dan dipercaya ya insyaallah pasti. Iya, pastilah. Wis, kae sengetan wae urung dandani urung dibangun kok. Bangun, Mas. Iki umur piro, Mas, iki? Ini umur baru 1 tahun, Mas. Kepalanya kan cuma, Mas. Kulitannya pun beda, Mas. Bisa dibandingkan dengan PO dari daerah lain kalau untuk dari beberapa komen. Ya sementara sih ini ya, Mas. Masih setahu saya, baca-baca terkait artikel juga masih menjadi sapi PO dengan genetik terbaik itu dari Kebumen. Wih, stop. Berarti gak salah pilih aku ya? Insya Allah enggak. Semoga bisa bagus di sini. Iya, stop. Kan lah, kan ini jauh-jauh dari luar daerah ya, semoga ya. Iya. Yeah. Mengecewakan di sini. Terus, mangan hijauan, Josh. Yeah. Kayak. Ini baru 17-18 bulan. Iya, tunggu. Permangan didusi, wah masih mending ya. Iya ora siki mbok. Iya. 2 atau 3 kali. Heeh. Engko bar didusi sampean pangkling tak bedi yo. Iya, aku ya mungkin besok kirim lagi sudah. Kalau dipakai lagi gitu. Bagian kayak ini, Mas, kan masih lebar, Mas. Kalau kebagian lagi pasti bagian lah. Sing pangkling apa ya, Mas? Sing sapi pengiriman pertama menurut sampean biaya perkembangannya nang kene? Bagus, Mas, pakannya bubur. Pakannya demen garing, Mas, aduh ya. Bagus, Mas, ya, Mas. Semoga di sini sana tetap. Iya, sip lah. Besar, bisa bagus. Supaya seneng lah. Kan belinya ini di antar daerah. Antar provinsi ya, provinsi Jawa Tengah saya, Jawa Timur. Lik. Kali ini kita masih bersama Mas E dari Kebumen. Oke. Mungkin cukup lah. Mungkin teman-teman nanti ketika punya sapi PO di sekitar Kebumen, bisa hubungi Mas E nanti biar Mas E yang nyamper ke sana terus telepon ke saya. Gampang, di subscribe aja nih channelnya nih. Iya, subscribe peternak sapi Kebumen. Iya, ya, nanti terus bisa langsung kan ada nomor WA-nya nanti di channel gitu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Tuh ya, Mas. Makasih, Mas. Pertanyaannya, Mas. Oke.